Launching Pilkada Sumbawa yang menandakan proses tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati telah dimulai. Dalam launching Pilkada Sumbawa kali ini ada yang berbeda. Launching yang dihadiri oleh lintas etnis ini masing-masing mengenakan pakaian adat dan tradisinya, serta menampilkan atraksi baik tarian dan musik khas dari masing-masing etnis. Dalam launching ini dihadiri oleh para bakal calon bupati dan wakil bupati Sumbawa, serta semua partai politik. Ketua KPU Sumbawa Muhammad Wildan mengatakan, pihaknya sengaja mengajak semua etnis untuk bekerja sama agar bisa ikut serta berpartisipasi dan mensukseskan tahapan-tahapan Pilkada Sumbawa tahun 2020 mendatang. Diharapkan ke depan lintas etnis yang ada di Kabupaten Sumbawa bisa menjadi agen dalam mensosialisasikan dan meningkatkan partisipasi warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu kada mendatang. Launching adalah suatu rangkaian kegiatan proses penyelenggaraan pemilihan bupati 2020 dengan tujuan bahwa masyarakat mengetahui KPU siap melaksanakan dan mensukseskan pilkada 2020. Tema kami launching pada kali ini yaitu kearifan lokal. Kami bekerja sama dengan seluruh etnis yang ada di Kabupaten Sumbawa. Kurang lebih ada belasan etnis dan ikut berpartisipasi dan mensukseskan launching kita pada pagi hari. Ini harapan kita di sini merangkul semua etnis yang ada. Kami ketahui dan kami yakini semua bahwa Sumbawa ini beraneka ragam etnis. Kami rangkul semua bahwa inilah Sumbawa sesungguhnya yang mampu menerima, memberi harapan kepada seluruh masyarakat yang mau tinggal di tanah Sumbawa. Dalam launching Pilkada Sumbawa kali ini ikut dilakukan penandatanganan ikrar forum lintas etnis sebagai bentuk semua etnis yang ada di Sumbawa siap mendukung dan mensukseskan tahapan-tahapan pemilu kada Sumbawa 2020 mendatang. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Net TV. Iya, semoga. Mari kita wujudkan Pilkada.